Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Sofi ya. Hari ini saya memasak cabai hijau sama tempe ya. Sudah saya potong-potong. Dan ini sudah saya cuci bersih. Dan ini bumbunya sudah di blender. Cuman bawang putih sama bawang merah aja. Sama sedikit kemiri. Udah, terus ntar tambahannya cukup Royco sama gula ya. Atau kecap aja. Itu bawang putih mau buat oseng sayur ya, karena sayurnya sama kayak kemarin kecil, jadi nggak usah digedein. Nah teman-teman, saya habis goreng nugget ya, buat nyuapin anak saya yang kecil karena sayurnya belum matang. Saya lagi nyayur opor itu buat anak saya. Goreng dulu ya tempenya. Nah di sini saya lagi masak opor ayam buat dedek. Saya nggak videoin karena udah berkali-kali masak opor ya, udah banyak videonya. Karena saya belum pernah videoin masak cabai hijau sama tempe, jadi yang saya videoin ini aja ya. Kalau opor udah sering, cuci udah, mungkin teman-teman bosen ya kenapa videonya Sofi suka masak opor, karena saya masak yang anak saya suka ya. Anak saya yang kecil sukanya makan opor, anak saya yang gede nggak doyan opor, doyannya sayur sama kayak telur gitu, tahu tempe. Jadi saya masak ada dua macam ya, biar makan semua. Yang kecil dimasakin opor, yang gede juga ada itu ikan kembung kemarin, masih ada tempe juga ini sama sayuran. Oke, jangan terlalu kering ya. Oke, langsung masukin bumbu halusnya. Ini bawang putih, bawang merah aja, sama sedikit kemiri. Masukkan bawang lembar daun jeruk ya. Tambahkan masako ya, ini ada yang sasek. Terus setelah hari masukkan cabai itu. Masukkan tempe yang goreng tadi ya. Tambahkan sedikit air. Tambahkan kecap, kecap manis. Cukup ini aja ya. Thank you.
Lepas manis asinnya, nggak perlu garam lagi. Masak sampai menyusut ya. Manis sudah matang, siap sajikan. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya. Sini saya lagi masak opor yang sudah mematang. Ya, masukin santan. Karena digoreng dulu, bosan dedeknya, jadi dedeknya senang opor. Rasanya udah mantep, tadi udah saya cicip. Saya nggak videoin karena kan udah banyak sekali video bikin opor ya, jadi takut bosan teman-teman. Ini opornya udah jadi. Saya masak sayur juga ya. Saya harus ada sayuran. Nggak bisa tanpa sayuran meskipun ada lauk. Oke teman-teman, selesai ya ini menunya hari ini. Tempe cabai hijau, saya pingin banget menu tempe cabai hijau. Jadi alhamdulillah di kulkas ada tempe, jadi saya langsung masak. Tadi cuma beli cabai hijaunya aja 5.000 ya. Dan ini opor ya, opor ayam buat dedek, kesukaan dedek. Dan ini sayur, sayurnya kayak kemarin sama Cici Wis ya. Yang ada aja saya masak di kulkas yang stoknya ada, karena kebetulan saya beli Cici Wis lagi kemarin. Padahal stok yang lama masih, karena bagus. Jadi kalau ngelihat sayuran bagus tuh pinginnya beli ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ngikutin vlog saya, vlog yang sederhana sekali, semoga bermanfaat. Yang sudah dukung channel saya ucapkan terima kasih banyak, semoga dibalas dengan kebaikan yang lebih baik, rezeki yang lancar dan barokah kesehatan ya. Dan juga yang belum subscribe, yang subscribe ke subscribe. Yang berkenan silahkan subscribe ya. Terima kasih banyak. Saya mau nyuapin dede. Ini udah nyiapin tuh sama nugget, karena opornya masih panas ya, pakai nugget dulu. Oke, saya mau nyuapin anak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang ya.